Pemirsa, Syahril Alamsyah alias Abu Rara dan Fitri Andriana binti Sunarto, penyerang Menko Polhukam Wiranto, berhasil ditangkap. Kedua pelaku langsung dibawa untuk diinterogasi. Penyerang Menko Polhukam Wiranto berhasil ditangkap aparat TNI dan Polri yang sedang bertugas. Syahril Alamsyah alias Abu Rara sempat melawan saat akan ditangkap. Selain Syahril, polisi juga menangkap Fitri Andriana binti Sunarto yang juga melakukan penyerangan. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua buah pisau. Syahril Alamsyah alias Abu Rara adalah warga desa Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Medan Sumatera Utara. Sementara Fitri Andriana binti Sunarto adalah warga Brebes yang mengontrak di kampung sawah Desa Menes, Kabupaten Pandeglang. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Tim Liputan iNews melaporkan.